Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara izin absen ya di aplikasi. Baik, teman-teman, setelah kita masuk ya atau login di aplikasinya seperti ini contohnya, teman-teman tinggal pilih titik tiga ya yang ada di pojok kanan ini. Dipilih. Kemudian tekan profil siswa ya atau pilih profil siswa. Nanti di bagian bawah ini teman-teman ada izin kehadiran ya, tinggal dipilih saja izin kehadirannya. Kemudian di sini ada dua pilihan ya, yaitu izin atau sakit ya, tinggal dipilih saja. Misalkan kita pilih yang izin ya, kemudian kasih keterangannya. Misalkan keterangannya ada izin keluarga atau izin mengantar seorang gitu ya. Misalkan kita tes aja ya, karena ini hanya untuk contoh. Setelah itu teman-teman kirim buktinya, yaitu dengan pilih file ini ya, pilih. Kemudian di sini ada pilihan apakah mengambil yang sudah ada atau kita pilih kamera ya, kita tekan aja yang kamera. Kemudian kita foto buktinya, misalkan ini untuk contoh saja. Baik, sudah masuk, tinggal pilih upload seperti itu, kirim berhasil ya. Demikian, jadi teman-teman sangat mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.